Satu orang berapa? 20.000. Oke, 20.000. Sendiri aja, Pak. Oh, sudah pada masuk. Oh, udah ya. Pertama ya, Pak ya. Iya, siap. Oke, 20.000 ya, Pak ya? Iya. Kita bayar. Oke. Kita masuk ke Taman Herbal. Ini bayarnya tiketnya mulai dari usia 4 tahun 20.000 ya. Oke. Oke, kita masuk guys. Yee. Yo, kita lagi ada di mana ini? Kita lagi ada di mana? Di Taman. Kita lagi ada di Taman Herbal Insan. Oke, ini dia Taman Herbal Insan ya. Oke. 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 Ya. Ini kita sudah sampai di Taman Herbal Insani. Harganya murah ya, guys, cuma 20.000. Nah, ini juga sudah bisa berenang. Ada kolam renangnya juga. Kita lihat. Lumayan luas. Saya sama Rio di sini. Gimana Rio, senang enggak jalan-jalan sama Kaizo nih? Iya, aku senang sekali. Ye. Oke, yuk. Kita jalan lagi yuk. Ayo, Kak Izo. Ada burung juga di sini. Burung apa ini? Ya, burung parkit. Ya, ini burung parkit ya. Yuk, kita lihat lagi. Kita jalan-jalan lagi. Ini ada taman bermain buat anak ya, Taman Kelinci. Kenapa disebut Taman Kelinci? Karena ternyata ada kelincinya. Yeah. Halo. Halo kelinci. Yeah. Oh, ay, aku takut nih, takut digigit sama kelinci. Jangan deket-deket. Iya. Yeah. Nah, ini masuk lagi, bayar lagi 5.000 guys. 5.000 murah ya. Bayarnya di kasir. Jadi nanti kita bisa main di sini anak-anak lepas alas kaki ya. Ya. Hati-hati ya. Kelincinya jangan dikejar. Oke, kita lihat lagi yuk yang lainnya. Oke. Nah, ini ada kantin juga, tahu Sumedang. Nah, ini ada yang penguasa wilayah sini. Halo. Jajan Bunda. Tahu oh, tahu Sumedang. Udah sering ke sini, Bunda? Udah dong. Gimana? Sari, wah, seru. Seru enggak? Seru enggak? Seru ya. Oke. Okay. Ada beca kelinci ya. Oke, okay, nanti kita mampir. Saya bawa Rio loh. Asik. Iya, bawa Rio. Okay. Ye, halo Bunda. Ketemu halo. Lagi sama Kak Ijul. Kak Ijul dan Rio. Asik. Iya, oke Rio udah. Oke. Ini juga ada apa? Ada rumah ya. Rumah yang disewakan juga. Cuman kayaknya tempat apa ya? Nginep saya juga belum tahu. Nanti kita tanya-tanya petugas lagi ya. Guys, ini ada ini guys. Ada apa namanya? Sepeda bukan. Beca ya. Nah, kita lihat ada beca, bisa main beca di sini. Cuman saya belum tahu ini bayarnya berapa ya. Kita tanya dulu petugasnya ya. Oke, petugasnya kita tanya dulu. Ini ada nih tulisannya. Wah, beca masuk 5.000. Nah, oke. Guys, ini kita sekarang lagi di tempat memanah ya, Indonesia memanah. Nah, kalau teman-teman mau mampir ke sini, bayar lagi 5.000 per 5 anak panah. Nah, ini panah ya. Wah, ini anak-anaknya lagi seru nih main panah. Oke, yuk kita lanjut ke tempat lain.
Nah ini, ini busurnya. Dilarang mengambil busur sebelum diambilkan oleh pemandu. Oke. Oh ya. Airnya 5.000. Kita lihat dia mana. Wah, keren. Gimana, gampang enggak? Gampang. Gampang ya. Waduh, ini masuk YouTube lo nanti lo. Yoi, nanti mampir ke channel Kaizul Dongeng ya. Wah, meleset. Berapa lagi? Dua kali, tiga kali kesempatan. Dua kali lagi ya. Aku mau juga dong Kaizul. Iya, nanti beli tiket dulu ya. Nah, kita lihat. Wah, keren banget. Iyalah, udah sering ya main di sini. Udah berapa lama? Wah, baru sekali. Wah, keren banget. Iya. Oke, yuk kita pindah lagi ke tempat lain. Namanya Kak Izul Dongeng ya. Nanti jangan lupa nonton dan subscribe ya. Oke, dadah. Nah, wah, kalau ini yang ngambil manahnya sudah profesional sepertinya. Karena jaraknya jauh. Ya, jaraknya jauh dan harus konsentrasi. Kita lihat ya. Keren banget guys. Mantap. Yuk, kita lanjut yuk. Nanti kita ke tempat lain lagi ya. Oke guys, jangan lupa ya, ini kalau mau main ke taman herbal ya. Nih guys, kalau mau foto-foto bisa di sini ya. Nah, wah, enak banget bisa foto. Iya, Rio nanti mau foto di sini juga. Iya, aku mau. Iya, ini ada mbaknya. Jangan lupa nanti mampir ke channel Kak Izul Dongeng ya. Oke, subscribe ya bunda. Terima kasih. Wah, cakep banget ya. Iya. Ini juga guys ada masjid juga ya. Jadi kalau mau beribadah, mau sholat, boleh. Bisa ya. Seru. Oke, guys, di sini ada buat main. Nah, ini buat main nih. Itu anak-anak pada main. Oh, pancuran. Apa sih namanya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, sekarang kita lihat lagi. Ini ada apa lagi? Oh, ada kolam renang. Nah, ini ada kolam renangnya ya. Udah lumayan. Yuk, kita masuk yuk. Ada banyak mainan buat anak-anak. Nah, tuh ya. Yang masa kecilnya kurang bahagia bisa. Yang udah gede-gede boleh main ya. Oke. Halo Kak Sarip. Ya, kita lagi. Iya, belum. Kolam renang dulu ya. Masuk ya. Kan kura-kura, ada kura-kuranya enggak? Ini gede banget. Wow, ini. Wah. Ini asli loh. Aku kira bohongan. Oh. Cobain ya, aku pegang ya. Iya, mana coba pegang. Iya, asli. Coba angkat bisa enggak kura-kuranya? Enggak bisa, segede kado. Yang kecil, paling kecil. Ada maknya yang ini aja nih, yang kecil ini. Nih. Wah. Wah. Kura-kura. Mana kura-kura? Lihat yang sini. Ini. Dekat lagi. Ini. Wow. Wah, ini kamen kura-kura. Ini kura-kura apa? Kura-kura Brazil. Ini kura-kura kaki gajah. Kura-kura ninja. Ini yang paling besar ya. Iya. Wah, gede banget. Keren banget. Ninja kali loh. Iya, asli ya. Ini banyak banget ya, ada bola-bola gini. Nah, oke, sekarang kita ke bawah. Soalnya kita belum berenang sama Rio. Iya, Rio.
Nah ini dia kolam renang ya, kita nggak berenang ya. Halo, habis berenang ya. Wah seru banget. Nah ini teman-teman, ini rakit-rakitan ya, rakit-rakitan kolam renangnya sebelah sini. Iya. Oh, kolam renangnya. Ini kolam renangnya bayarnya sudah termasuk sama biaya masuk ya. Nah. Oke. Okay. Ini ada apa nih? Ada oh. Ada rakit ya. Oke. Okay. Ya cuma ini aja. Udah kita sekarang menuju ke tempat lain. Ya kita muter-muter ya sebelum hujan ya. Jadi dengan 20.000 teman-teman sudah bisa masuk ke dalam sini, bisa berenang, kemudian bisa main rakit ini. Tapi memang ada yang bayar ya. Bayar sebesar 20.000 buat biaya masuk plus renang ya. Nah, kemudian masuk ke kelinci bayar 5.000, panah 5.000. Sama apa lagi? Oh. Ini ada bonek apa nih? Nah, ada apa nih? Oh. Dia lagi makan bebek. Suangnya lagi makan. Nah, udah, dia takut. Oke. Kalau ini masuk sini bayar lagi atau gratis, Pak? Yang ini. Bebek. 15.000 ya. Oke, bentar lagi tutup ya. Oke, makasih. Ya, bebek bayar 15.000 ya. Bayar 15.000 lagi. Apalagi? Nah. Nih. Ya. Oke, sekarang ini dia bebeknya, tapi sudah mau pulang ya. Oke. Kita jalan lagi. Lihat lagi ini ada apa? Ini ada ikan. Ada ikan. Oh, ikannya besar-besar. Ini ada iguana. Wah, iguana ya. Iguananya lagi tidur. Ini ada burung lovebird. Ya. Oke. Kita jalan lagi. Foto-foto ya. Ini ada fotonya. Lumayan. Kita terlambat ya, udah mau pulang ya. Nah, ini yang ini teman-teman yang masa kecilnya kurang bahagia. Nah, ini nih yang masa kecilnya kurang bahagia ya. Halo. Halo, namanya siapa, Kak? Aku Bongkeng. Ya. Wah, ini Kak Iki ya yang terkenal itu ya. Wah, luar biasa. Wah, halo Kak Iki. Halo. Ya, ada yang mau disampaikan kayak gitu? Lihat dong. Mana? Itu orang-orang kampung saya. Oke. Iya, okay. Yeah, dadah. Dadah. Oke, okay, kemana lagi nih ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Ke Bojongsari. Yo, iya. Oke, okay, sampai jumpa lagi. Oke, okay, Kak.
Dadah. Teman-teman, hari ini kita lagi muter-muter ya. Ini sama Rio, ya Rionya lagi males lagi. Nah, ini kita ada di Taman Herbal. Tadi udah muter-muter. Sekarang kita mau siap-siap pulang dulu ya, Rio. Iya, Kakak. Iya, kita mau pulang dulu. Rionya udah ngantuk ya. Oke, yuk kita pulang yuk. Karena sudah sore. Boleh enggak lewat sini? Boleh. Kalau bisa. Rio rambutnya panjang-panjang. Iya, ini sekeluarga ya. Iya. Nanti masuk channel Kaizul Dongeng ya. Iya. Ini namanya siapa? Aku ya. Kayaya. Oh, dadah Kayaya. Nanti mampir ke channel Kaizul Dongeng. Iya. Oh iya. Oke, makasih kita dapat ini nih selebarannya ya. Yuk, kita pamit. Oke. Pamit cabut. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.